hikmah Salomo pada waktu membuat keputusan. Satu raja raja pada waktu membuat keputusan di depan. Satu raja raja pada waktu itu masuklah dua orang perempuan sundal. Pada waktu itu masuklah dua lalu mereka berdiri di depannya. Pada perempuan yang satu lalu mereka berdiri ya Tuhan. Aku dan perempuan yang diam dan satu. Ya Tuhan aku melahirkan aku dan perempuan ini pada waktu dia ada di rumah. Sendirian tidak ada orang perempuan ini pun melahirkan sama kami dalam rumah kami sendirian hanya kami berdua saja dalam rumah sama kami dalam rumah. Pada waktu malam anak-anak kami berdua saja dalam rumah ia menghiburinya pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil adikku dari sampingku sementara hambamu ini tidur dibaringkannya anakku itu sementara hambamu ini tidur sedang anaknya di hati itu dibaringkannya dengan kamu ketika aku bangun pada waktu pagi si anakku tampaklah anak itu sudah mati tetapi ketika aku mengangkat kaki dia pada waktu pagi itu tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan tidak perempuan yang lain itu bukan anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati tetapi perempuan yang pertama berkata pula bukan anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakku lah yang hidup ini, bukan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, bukan anakmu lah yang mati, dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang, lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja. Sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu katanya. Ya Tuhanku berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata. Supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalan. Tetapi raja menjawab katanya. Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah hukumnya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hikmah Salomo pada waktu memberi keputusan. 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28. Pada waktu itu masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Dan aku melahirkan anak. Pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga, sesudah aku perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi, menyusui anakku tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengangkat kaki dia, pada waktu pagi itu tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula. Bukan, anakmu lah yang mati, dan anakku lah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakku lah yang hidup ini, dan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmu lah yang mati, dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang, lalu dibawalah pedang ke depan.
laki kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya Tuhanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukmu ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan itu yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hikmah Salomo pada waktu memberi keputusan. 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga, sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang di luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi, menemui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan anakku lah yang hidup dan anakku lah yang mati. Tapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakku lah yang hidup ini dan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, bukan anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang, lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, tunggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hikmah Salomo pada waktu memberi keputusan. 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga, sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang yang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur,
sudah mati, tetapi ketika aku mengamatinya berdiri pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Atau perempuan yang lain itu, bukan anak pula yang hidup dan anak pula yang mati. Tapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan anak pula yang mati dan anak pula yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anak pula yang hidup ini dan anak pula yang mati. Yang lain berkata, bukan anak pula yang mati dan anak pula yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang, lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang punya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihan terhadap anak itu. Katanya, ya Tuanku, berikanlah kepada yang bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali menolong dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan ini pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan ini. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi, menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamatkan pada dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkata raja, yang seorang berkata, anakku lah yang hidup ini dan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, bukan anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang, lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
hikmah Salomo pada waktu memberi keputusan.